Hay que ver, chica, ver, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggal nyong, gue Benita Sari, Wang Silat Seporang Apa Kurang Pena. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Jadi hari ini aku mau on the way lagi, naik MRT lagi ya teman-teman. Bisa dibilang naik MRT itu naik sampai bosen. Dulu pas aku kerja di Junan, di Miaoli Junan sana, aku tuh hampir gak pernah naik yang namanya MRT. Karena di sana itu di desa ya, di dekat pantai Longfong Ikang Napi. Jadi di sana dulu aku jarang libur juga. Kalau libur naik kereta biasa, ya naik kereta biasa ke Taipei. Jadi nggak pernah ngerasain yang namanya naik MRT. Kalau sekarang hampir setiap hari naik MRT. Ya dulu kepengen banget, sekarang sampai bosan ya. Ya bisa dibilang bosan, bisa dibilang ya alhamdulillah, disyukurin aja gitu ya. Karena di Taiwan itu virus nggak kayak di Indonesia ya, kalau di sini cepet banget ditanganinya. Jadi bersyukur banget aku tinggal di Taiwan. Ya bukan berarti aku nggak suka tinggal di Indonesia, bukan. Sedang bersyukur dan menikmati saja. Oke, aku mau bawa nenek dulu ya teman-teman. Mau nyepin barang-barang, mau nyepin tas dan purse dan lain-lain. Ya teman-teman, sekedar mengingatkan. Kalau di Taiwan naik kendaraan umum itu wajib banget yang namanya pakai masker. Ya naik MRT, naik kereta biasa, naik bus, naik taksi. Pokoknya naik semua kendaraan umum, masuk apotek, masuk rumah sakit, masuk klinik, terus masuk bank, kantor pos, harus wajib yang namanya pakai masker ya. Jadi kalau nggak ada pakai masker kalian nggak boleh masuk. Oke, jadi jangan nunggu di razia atau jangan nunggu dimarahin baru nurut. Nurut kayak Bobby. Oke teman-teman, jadi ini nenek aku udah siap-siap di bawah, pakai jaket, pakai masker gitu ya. Karena kita mau naik MRT, jadi wajib banget yang namanya pakai masker. Udah nyampe di tempat terapinya dan biasa si nenek aku karena dia sering banget kencing ya, jadi dia di WC dulu. Ini aku lagi di WC.
Oke teman-teman, ini dia nenek aku udah mulai terapi ya, jadi silakan menyimak. Oke teman-teman, Bobby udah pulang. Tadi abis dari terapi mampir ke pasar sebentar. Terus pulangnya masak nasi goreng ya. Bumbu-bumbunya, bahan-bahannya udah aku siapin semua, tinggal digoreng aja. Oke teman-teman, jadi sebelum masak ini ada iklan dulu. Aku jalan-jalan di pasar sama nenek. Ini pulangnya, jadi buat kalian semua teman-teman yang di Indonesia, yang mau ke Taiwan, yang masih non khususnya, jangan kaget kalau kalian ke pasar Taiwan ya, karena di pasar Taiwan itu rata-rata yang dijual itu daging babi ya. Hampir jarang banget dijual yang namanya daging sapi. Jadi mohon maklum gitu ya, jangan takut, jangan ragu, pokoknya jangan jijik gitu ya. Dan yang jualan di pasar, orang-orangnya juga kalau jualan itu selalu teriak-teriak gitu ya, kayak orang berantem. Kalian juga jangan takut, itu udah kebiasaan mereka jualannya kayak gitu. Jadi enjoy aja, jalan aja, gak beli gak apa-apa, tanya-tanya gak apa-apa. Emang kebiasaan mereka kan ngomongnya keras-keras kayak orang berantem gitu. Oke, di sini ada sayur kol, bawang bombay, mentimun, ada telur sama daun bawang, ada jagung sama wortel, ada ayam yang udah aku bersihin, dan ini udah aku kasih bumbu. Ini kecap asin sama saus tiram dikit ya, nanti biar ayamnya, bumbunya itu meresap. Ini ada bawang putih, dan di sini ada malto, itu kayak kacang kedelai gitu ya teman-teman, gede-gede mirip pete. Dan langsung aja ini aku langsung mau masak. Dan ini dia hasil masakan aku, masak nasi goreng simpel banget buat makan aku, kakek sama nenek. Oke teman-teman, jadi masakan aku udah selesai, tinggal mau makan ke depan sama kakek sama nenek. Karena kalau siang itu jarang ada orang, cuma kakek sama nenek aja, kalau malam itu sedikit ramai. Dan video kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Kaliannya kayak wong-wong capek guys, lapar, kencot itu lapar ya. Jadi aku mau pamit dulu,
makan, nanti mau istirahat sebentar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.